Tison dari mana aja Tison? Tison sombong nggak sih sini Tison? Kemarin nggak datang sih ya? Ya, Tison udah jadi artis, Tison udah jadi artis sombong nggak kesini sini? Udah ada 4 bulan ya? Iya, sombong banget, juga sombong. Hampir 4 bulan nggak sini sini Tison, dari mana aja Tison? Di laut. Wih, sombong sekali. Ternyata dia dari laut habis nikahin anak ini, Putri Duyung. Tison dari laut beneran Tison. Sebenarnya gue pengen ke rumahnya Tison gue. Ya gue mau nyari Tison kemana nih, gak ada kabar-kabar Tison ya. Apa Tison sakit? Apa Tison meninggoy gitu. Beneran. Banyak yang pada nanyain. Bukan, iya. Enggak. Ah, dia angkat besi udah enggak angkat besi lagi ya kan? Udah enggak kan? Enggak. Udah enggak angkat besi lagi? Mantap. Enggak ada. Enggak ada orang gua tanya sama orang tempat gym. Iya, ada Tison enggak? Tison udah enggak kesini-sini, Bang, katanya. Kemana dia? Enggak tahu, kata. Udah nikah sama janda muda kata ini. Gua kira Tison udah pulang ke Lampung. Belum. Hah? Enggak ada kabar Tison. Hah? Majur sini dong. Laut. Kasih tahu sama teman-teman, halo apa kabar gitu. Halo, apa kabar? Iya, saya dari laut gitu. Dari laut. Tenggelam. Bisa tenggelam. Di laut kan ombaknya lagi gede, Tison kuat di laut. Ya, itu perahu lah. Dirani. Banyak yang pada nanyain, "Bang Boy, kata Tison kemana Tison?" Nggak tahu Tison kemana, kata coba cari Tison. Iya, coba cari di kedalaman di dalam air. Iya, barangkali Tison tenggelam. Kalau enggak ada darah. Kalau gua mah kirain Tison tuh enggak datang-datang tuh. Takutnya sakit gitu. Nah, tapi Tison cerat-cerat kan? Iya. Ternyata Tison sehat dia tuh. Kenapa sih nggak pernah lewat juga? Ya, jarang ya, orang baru orang lagi. Oh, berarti terus, kemarin Tison habis kan ombak gede ini. Ombak gede, jadi kalau ombak gede itu menatap ombak ya? Enggak, laut. Jadi, oh, berarti kemarin lagi Tison lagi kejar target, mau nikah sama anak palura. Ada-ada aja. Bagus lah. Lama banget Tison gak lewat sini. Iya. Sombong sekali tuh ngomong-ngomong. Tapi makin lama makin kurang Tison ya. Sekarang lebih fit gitu. Iya kan? Lebih cool. Coba dah badannya tuh. Tuh kan. Lebih gede Tison. Kemarin mah begini, kurus. Sekarang kuis. Lebih sehat Tison ya kan. Kok kira kemana Tison tuh? Rambutnya aku panjang. Rambutnya udah kayak warna hijau. Tapi sehat kan Tison? Iya. Ya. Gua kira kemana Tison? Udah hampir 5 bulan gak pernah ngeliat. Banyak yang nanyain, "Bang, Tison mana Tison?" katanya. Jangan-jangan Tison udah jadi sama anak Pak RT. Kirain Tison udah pulang ke Lampung, enggak? Udah tercapai cita-citanya gitu. Kirain Tison udah berhasil menjadi petinju profesional. Belum. Kirain Tison udah diajak main film. Terus lupa sama gua gitu. Jangan lupa Tison. Tison kan masuk video-video kan gua yang upload. Masa giliran Tison udah sukses jadi artis gua gak dibawa ya. Belum boleh kayak gitu dong. Siapa yang gitu? Iya Tison. Kemana aja yo 5 bulan ke sini Tison? Oh, di rumah aja. Ngapain coba kasih tahu? Ke laut lah. Ke laut. Melaut 5 bulan. Lu melaut 5 bulan enggak kelihatan darat. Iya. Ke laut kan. Kita ke laut pagi. Pagi. Ya balat lah olahraga dulu. Oh, iya Tison. Di tukang jamu biasanya kalau sore minum jamu. Iya. Enggak ada. Ya kan? Dicari di tempat gym, nggak ada. Dicari ke tempat panti pijet, nggak ada juga. Ya kan? Dicari di pangkalan, dicari di dapur, dicari di mana-mana, nggak ada Tison sempat menghilang. Apa kirain apa Tison ada kasus apa ya? Kasus? Tidak ada. Oh, nggak ada kasus.
ternyata Tison itu menghilang hanya untuk menghilangkan jejak. Iya benar ya. Jadi Tison katanya dikejar-kejar sama cewek cakep. Ya. Akhirnya Tison menghilang, lari ke semak-semak. Tison makan timun Tison. Ternyata biar badannya kuat makan timun Tison ya. Jadi Tison ini kalau pagi makan timun, siang makan timun, malam makan timun ya. Subuhnya mencret. Sangat luar biasa Tison ini ya. Kirain Tison udah ke Afrika gitu. Afrika di mana lagi? Habis Tison enggak pernah ngeliat. Kirain tuh banyak yang bilang, "Bang Boy, Tison kemana?" Katanya emang bener Tison dikirim ke Rusia. Tison dikirim ke Rusia buat jadi bahan bakar nuklir. Ada-ada aja. Katanya tuh Tison kemana aja? Kasih tahu dong sama pemirsa. Ini majuan. Saya sehat-sehat saja. Ya selalu sehat-sehat aja. Saya selama kemarin gak pernah lewat Cilincing lagi gitu. Kemarin? Ya kemarin kan lu gak pernah lewat sini. Iya. Kenapa? Gak apa-apa. Di rumah aja. Di rumah aja ngapain di rumah aja nya? Nah, ya capek lah. Tison di rumah aja macam-macam. Jadi Tison gini, tetangganya Tison itu ada yang janda. Tison godain terus. Iya kan ya? Gak ada. Iya benar. Bilang dong sama pemirsa gimana tipsnya. Jadi biar semakin kuat menghilang apa gimana? Apa Tison udah kasus gitu? Datang lagi. Apa besok? Biar agak lagi. Oh. Iya. Kita kan biasa lagi. Jangan cukup. Oh ya udahlah kalau begitulah bagus gitu. Oke, segitu aja. Ya udahlah, mungkin itu pesan-pesan dari Tison, katanya banyak-banyak makan timun. Oke. Mati.